fashion show. Ini lagi latihan coba. Akan Ambo Uda Betran dari K81. Sekian dari kami Wadu. Terima kasih. Enggak boleh merem. Oh gitu baliknya. Set. Tapi jangan merem, Kak. Iya, jangan merem. Kan nanti enggak merem. Kayak kan kayak gini. Darah nenek sibuk. Suka kakak ya. Nenek yang siapin karena bunda lagi di Lampung. Tuh makanannya. Wakanakan Ambo Uda Betran dari Kalen 81. Sekian dari kami Baduo. Terima kasih. Ini ada tugas. Ya, kakak susah malu kok nggak kegedean ya, kegedean ya. Oh nenek enak kan langsing. Bye nenek itu. Bye bye nenek. Oke dong, sekarang kakak udah mau turun nih. Mau kakak mau tampil, mau itu fashion show sama teman-teman, oke? Ketinggal kakak terus ya, oke? Kakak masuk ke dalam dulu. Tinggal tunggu penampilannya. Direktorat Tingkat Masyarakat Informasi ini kemudian hadir di tengah-tengah kita Bapak Ruben Onsu, perwakilan dari orang tua murid. Sebelahnya lagi yang saya hormati Bapak Kakak Rudi Masin, ayahnya perwakilan tokoh Minang, bunganya perjalanan tenang karena kemudian perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat Bapak Suranto. Selamat datang Bapak dan Pak Hakim, luar biasa, terima kasih atas waktunya. Kemudian Komite TK SD SMP Perguruan Cikini yang saya hormati. Thank you.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pastinya buat kita semua. Saya mewakili orang tua murid dari Bentang Tito Putra Wangsu. Senang sekali ada acara seperti ini, khususnya bagaimana anak-anak Indonesia harus mengenal ke Indonesia lebih jauh lagi. Saya banyak berputar menuju sekolah sana, sekolah sini, tapi perguruan Cik ini adalah salah satu sekolah yang mengutamakan untuk nasionalisme, untuk Indonesia pastinya. Dan saya dengar tadi setiap tahunnya berubah ya, dan tahun ini di Sumatera Barat. Itu saya sangat amat dukung, karena itulah yang saya ajarkan sama anak saya, untuk mengenal lagu-lagu Nusantara lebih banyak lagi, tidak mengenal lagu Barat lebih banyak, tapi mengenal lagu-lagu Nusantara yang lebih banyak. Itu jauh lebih membanggakan Indonesia. Dan mudah-mudahan dari perguruan Cik ini lahir banyak yang bisa membanggakan, tidak hanya untuk perguruan Cik ini, tapi bisa membanggakan Indonesia. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru, terima kasih pihak sekolah dan semua orang tua murid yang luar biasa mensupport anak-anaknya untuk belajar di sekolah ini. Saya pun baru bergabung di perguruan Cik ini, sangat amat bangga menjadi keluarga besar dari SMP perguruan Cik ini. Terima kasih sekali lagi, acara masih ada. Hanya itu sambutan dari saya dan support dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman, oleh kakak-kakakku, saudara-saudaraku dari perguruan Cik ini bisa sampai ke teman-teman di luar sana, kalau ini adalah salah satu sekolah yang mengutamakan rasa nasionalisme yang tinggi. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya, nanti kita lihat. Tapi
untuk foto di sana juga karya dari anak-anak SMP di masjid ini ya kak ya. Jadi semuanya fotonya itu mendapatkan kebetulan kalau kakak ini selesai. Gimana seperti keren, mantap kan? Kan kita lihat kulinernya. Onde-onde. Lambang tapai. Lambang tapai. Ini salah lawa. Salah lawa. Bunda hebat,
Jadi, ayo Bunda. Apaan ya? Tada. Tada. Ya. Ya. Thank you. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Tekan like, subscribe, tekan lonceng dan berwarna. Okay. Bye bye. Bye bye.